الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي وفقنا لعبادته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك adalah sebagai satu cara untuk Allah didik kita.
Adakah kita mempelajari sejarah betapa Islam, betapa Islam telah mendidik kita agar berusaha sebaik mungkin untuk menghadapi ujian ini. Begitulah Islam telah mengajar kita bagaimana harus bertindak dalam berhadapan dengan ujian wabak dan bala. Ini jelas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai wabak ta'un. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud bahawa itu adalah azab Allah yang diutuskan kepada sesiapa yang dikehendaki, dan Allah menjadikannya rahmat kepada orang-orang yang beriman. Tiadalah seseorang yang ditimpa bencana wabak ini lalu dia tinggal dalam negerinya dengan sabar dan percaya kepada takdir Allah. Tidaklah menimpa dia melainkan mengikut ketentuan yang ditetapkan oleh Allah, dan secara dia mendapat kelebihan mati syahid. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Justru kita seharusnya melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah. Jadikan langkah kita dalam mengharungi bulan Syawal sebagai satu permulaan dalam meneruskan kehidupan yang terbaik sebagaimana yang dituntut oleh Islam. Rapatkan hubungan silaturahim sesama sanak saudara, jiran tetangga dan sahabat handai kerana Allah dengan cara yang dibenarkan. Jangan jadikan Syawal sebagai bulan pembaziran makanan dan melakukan semula pelbagai dosa. Buanglah segala sifat buruk yang telah kita lakukan seperti menyebarkan berita-berita palsu ataupun menabur fitnah. Semoga usaha kita dalam meningkatkan kesedaran ini akan menjadikan kita insan yang insaf diri dan menuju redha Ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat, muslimin yang dikasihi sekalian, mengakhiri khutbah Aidil Fitri pada pagi ini, marilah kita sama-sama mengambil iktibar beberapa pesanan dan nasihat seperti berikut. Pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa Aidil Fitri adalah nikmat Allah yang wajib disyukuri. Yang kedua, umat Islam hendaklah menginsafi diri dengan istiqamah dalam melakukan perintah dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa bersabar dan memperbanyakkan solat agar pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diperolehi sepanjang masa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-shabr was-shalah, innallaha ma'as-shabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan solat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 153. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikri al-hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwa as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahil hamd. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا
da'wat wa la qadhiya al-hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bi nabiyyika al-amin wa nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-uzma an tahfaza bi 'ayni 'inayatika al-rabbaniyya wa bi hifzi riqayatika as-samadaniyya jalalata malikina al-mu'azzam sultan salamun sultan Sharafuddin Idris Shah al-Haj ibni al-marhum sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah al-Haj. Allahumma alini al-amn wal-hidayah wal-tawfiq was-sihhah was-salamah mink li waliyyi ahdi salamun tanku amir shah ibni sultan Sharafuddin Idris Shah al-Haj fi amni wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya zal jalal wal ikram. Allahumma a'ti umrahuma muslihayni lil muwassafin wal ra'iyyati wal bilal wa balligh maqasidahuma li tariq al huda wal rashad. Allahumma ya dafi' al bala idfa' 'anna hadha al waba wal bala wal marad wash shadaid wal imtihan بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جديد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله